Demikian kenyataan politik hari ini. Saya tidak bermaksud berbicara panjang. Hati saya juga luka. Saya sementara mendengar rakan-rakan kita, Tok Sri Zaid, kawan-kawan semua bicara. Pesan juga dari sahabat saya, marhum Ismail Hania. Saya bingung. Apa lagi yang mampu aku lakukan? Orang itu Saban Hari. Dan sahabat saya yang saya kenal puluhan tahun. Kerana 10 tahun yang lalu, saya menemui beliau selalunya di rumah marhum Syekh Yusuf Al-Kharadawi di Doha. Dan baru-baru ini bila lawatan rasmi ke Doha, saya tahu risikonya. Pasukan keselamatan memberitahu saya risikonya. Kerana beliau itu menjadi target. Tapi saya syukur Alhamdulillah. Kerana masih diberi kekuatan. Kalau orang itu sanggup berkorban nyawa. Dan kalau 40 ribu sudah terkorban. Apalah salahnya kita untuk memeluk beliau. Menyatakan kami rakyat Malaysia menyokong perjuangan saudara. Jadi saya tidak berupaya bicara lebih dari itu. Selain yang mengatakan insya Allah kita akan lakukan sedaya upaya kita. Kita akan menyuarakan pandangan kita. Tidak kira depan siapa. Kita akan bantu yang sakit. Sama ada dirawat di sana atau dibawa kemari untuk diberi rawatan. Kita akan teruskan tanpa tolak ansur, saudara. Kerajaan akan peruntukkan dana. Saya bincang dengan beberapa negara. Dan saya ucap terima kasih kerana kerjasama diberikan. Saya menghubungi sahabat saya, Raja Bahrain, Syekh Muhammad bin Zaid, Muhammad bin Salman, untuk terus memberikan kerjasama dan dukungan, bantuan kemanusiaan dan apa juga bantuan, supaya jangan melemahkan semangat dan daya juang dan ruh jihad rakyat Palestin yang mau merdeka dan berdaulat. Jadi saudara, selain daripada itu saya harap saudara juga jangan henti bicara setiap hari mengenai Palestin. Jangan berhenti membantu dan bersedekah untuk meringankan beban rakan-rakan kita di Palestin. Saya mahu Malaysia terletak di alam peta sejarah di antara negara yang lebih konsisten dan sungguh-sungguh perjuangkan nasib rakyat Palestin. Boleh? Jadi kita akan teruskan usaha ini, saudara. Saya mohon maaf, saya tidak mampu bicara lebih panjang. Kerana ini kisah derita, kisah tragedi yang saya mampu yang menyatakan insya Allah dengan mandat ini diberikan oleh rakyat Malaysia, saya akan lakukan sedaya upaya yang mampu untuk membantu dan membela nasib mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.